Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-temanku semua. Di sini saya perkenalkan diri saya, nama saya Milana Erliani dari SMP Muhammadiyah 1 Cilacap. Teman-teman, di sini akan saya jelaskan langkah-langkah untuk bisa masuk ke program belajar seri AKM. Berikut akan saya jelaskan cara masuk belajar seri AKM yang sudah pernah saya ikuti sebelumnya. Baiklah, berikut langkah-langkahnya. Ketik Google di pencarian Google. Kemudian ketik guru belajar. Klik. Kemudian klik guru belajar Kementerian Pendidikan. Kemudian langkah berikutnya adalah, karena saya sudah memiliki akun, sudah ada username dan passwordnya yang sudah saya masukkan, sehingga sudah muncul nama saya. Bagi yang belum, silakan memasukkan login ke akun GTK-nya masing-masing. Setelah ini, di situ ada masa pandemi COVID-19. Ada pendidikan keterampilan hidup, ada pendidikan inklusif, kemudian ada asesmen kompetensi minimum. Nah, kita klik di AKM-nya atau asesmen kompetensi minimum. Hanya saja, karena saya sudah mengikuti, maka di situ akan muncul ada bergabung atau cek di sini. Nah, tadi sudah saya jelaskan, kalau belum masuk, Bapak Ibu bisa masuk ke akun GTK-nya masing-masing, kemudian login. Bapak Ibu, bagi yang belum mengikuti AKM ini atau program belajar seri AKM, di situ nanti akan tertulis jadwal diselenggarakannya program belajar seri AKM. Nah, Bapak Ibu bisa klik di situ, kemudian mengikuti jadwalnya yang sudah Bapak Ibu tentukan sendiri sesuai dengan jadwal yang dijadwalkan oleh program belajar seri AKM. Nah, Bapak Ibu yang belum ikut, silakan segera ikuti program belajar seri AKM. Demikian langkah-langkah untuk bisa masuk ke program belajar seri AKM. Nah, teman-temanku semua, bagi yang belum ikut, segera yuk ikuti program belajar seri AKM. Nah, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.